Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina dan Ketua Komite Min 1 Bangkalan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan Min 1 Bangkalan, anak-anakku peserta didik kelas 6 Min 1 Bangkalan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, kita dapat mengikuti pengumuman kelulusan peserta didik Min 1 Bangkalan tahun pelajaran 2020-2021. Kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Anak-anakku peserta didik kelas 6 Min 1 Bangkalan yang Bapak banggakan, pada hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kalian semua, karena Bapak akan membacakan surat keputusan Kepala Min 1 Bangkalan tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangkalan nomor B-13-1-3-1-MI.13-1-PP.00-1-2006-2020-2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangkalan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Min 1 Bangkalan tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Kesatu, menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 752 tahun 2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021 bab 7 poin A kriteria kelulusan sebagai berikut.
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan 3. Mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh Min 1 Bangkalan. Kedua, A. Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Berdasarkan diktum ke-1 tentang syarat kelulusan, maka diputuskan peserta didik kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangkalan tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan lulus 100%. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 15 Juni 2021. Kepala Syukron SPDI MPDI NIP 1977-01-16-2003-12-1001. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Min 1 Bangkalan, madrasah hebat bermartabat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.